Woi, naik. Sini mana? Masuk, masuk, masuk. Apa kabar lu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar lu? Baik juga sehat. Oh iya, sekarang masuk untuk air ya. Duduk dulu, cepat. Oke, Nay. Duduk dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Iya, makasih, Mas. Gimana nih kabar lo lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah, baik, Mas. Sekarang sih lagi sibuk siapin latihan buat Summer League. Oh, Summer League? Iya. Turnamen lagi? Nasional? Iya, itu penceritaan dari sport semua. Semua e-sport FF? Oh, semua dunia atau nasional lo? Indonesia doang? Terus gimana nih, kemarin gue liat di Instagram lo lagi jalan sama bule nih, cewek Rusia ya? Oh, itu teman dari Rusia, kenalan dari kemarin di Thailand. Oh, yang waktu itu lo pernah cerita ke gue ya? Iya, kebetulan dia pengen banget katanya main di sini. Akhirnya kemarin jadi berangkat juga. Wah, berapa jam perjalanan tuh? Rusia sih? 30 jam. Iya, 30 jam. Terus ke sini kita jalan-jalan ke Jogja, ya, pantai, ke Tengkur, yaudah, gua sekalian bikin foto-foto, oke? Tunggu sebentar ya. Iya, latte itu kekinian banget ya, cocok lah malu yang anak-anak kekinian gitu. Oh, gitu. Coba dulu ya. Ya. Gimana? Pas rasanya. Iya, gue pakai kopinya ini apa? Kopinya kopi singa. Gue pakai kopi singa. Kopi singa tuh enak kalau misalkan dibuat kayak biasa espresso gitu. Jadi tuh yeah. Latte kan 80%-nya susu, 20%-nya kopi. Nah, jadi biasa espressonya dari kopi singa. Enak kok. Gue udah sering nyobain pakai kopi singa. Susunya terasa. Susunya paling terasa. Iya, latte itu emang kayak gitu. 80%-nya susu, 20%-nya kopi. BTW, kenapa sih bang lu bikin itu dua latte? Ya, soalnya latte itu kopi yang kekinian kan. Cocok banget orangnya kayak lu yang suka explore-explore, jalan-jalan sama wanita, ya kan? Enggak juga sih, bang. Gue lebih orang-orang suka ke klasik. Gue juga suka kayak di motor-motor Vespa gitu. Oh, lu main Vespa dulu? Iya, kan dulu. Sebelum jadi bapak itu, gue kalau di kampus-kampus biasanya main di Vespa gitu. Suka nongkrong-nongkrong di jalan-jalan sama komunitas. Oh, ada komunitasnya gitu? Ada. Terus sekarang lu masih punya Vespanya? Ada, Vespa di rumah. Vespa Super. Wow, tahun berapa tuh? Tahun 2005. Yang palanya bulat. Ya, tahu itu paling lama sih. Iya, itu paling lama. Dicari-cari orang. Iya, banyak yang dicari bro. Apalagi kalau masih original. Original. Oh, masih original. Iya, itu makin dicari orang kalau ya. Iya. Terus apa sih yang bikin ketertarikan sama Vespa? Vespa tuh gimana ya? Kelas yang gak ada matinya gitu. Oh, iya. Terus kan Vespa itu nyeritain juga ada sejarah juga. Sejarahnya kalau gak salah itu dulu Vespa Polo. Nah, Vespa Polo itu kayak hadiah buat kalau gak salah dulu itu buat kayak militer gitu. Oh iya, zaman dulu. Iya, cuma dikasih buat kayak pemerintah Indonesia buat
kalau kita kayak beberapa orang yang berkarir gitu. Terus terus kalau juga kan kayak apa ya, klasik barang antik kayak gitu kan. Itu sih buat ketertarikan gue di Vespa, apalagi kalau buat nyanyi cewek kan romantis gitu. Gua ketahuan dong sekarang suka jalan-jalan sama cewek. Nah, biasanya kalau ada kita lagi naik Vespa gitu kan, yeah, jalan-jalan sore lagi nyantai. Apalagi kalau gua sama Vespa kita tuh pulang gitu. Oh iya iya. Itu cewek tuh kadang suka ngoda kiu kiu. Iya, bukan lo yang ngodain ya, jadi cewek yang ngodain. Apalagi kalau kita terus mereka tertariknya sama Vespa tuh sama komunitas tuh, kalau sama Vespa apa Vespa tuh sudah sama-sama nyapa gitu. Jadi kita yang uniknya tuh dari situ, walaupun kita nggak kenal-kenal tapi saling apa gitu. Oh iya, iya, iya. Berarti gue salah dong bikinin latte buat lo. Enggak sih bang, ini juga gue suka enak banget. Wah, seperti yang tadi lo bilang, modern sama klasik itu harus balance. Semodern apapun kopinya, mau itu latte, mau itu kopi kekinian, dan lain-lain, kita harus tetap mempertahankan cita rasa kopi yang klasik. Karena terkadang yang klasik itu lebih asik.